Bagaimanakah cara blokir panggilan dari orang tidak dikenal di HP Redmi A3? Jadi caranya sebenarnya mudah ya teman-teman. Kalian tinggal pergi ke menu panggilan seperti ini. Nah, pada bagian ini kan ada titik tiga di pojok kanan atas ini. Kemudian kalian klik setelan. Kemudian di sini kita pilih daftar blokir. Nah, pada bagian ini kita pilih ini dia tidak dikenal. Oke, dan di sini ada opsi lanjutan atau pilihan berikutnya. Di sini sebenarnya opsional atau tidak ya, teman-teman. Tapi di sini lebih kayaknya lebih diperketat gitu ya nomornya. Jadi kalian tambahkan nomor tertentu yang akan kalian blokir ataupun bahkan SMS-nya ini diblokir. Misalnya nomor siapalah atau nomor debt collector yang sedang menteror kalian. Nah, seperti itu. Kalian tambahkan aja nomor di sini. Jadi kalau versi yang ini tambahkan nomor ini, dia dari SMS pun dia tidak akan masuk ya, teman-teman, karena akan diblokir. Kalau yang atas ini diaktifkan sudah cukup memblokir sebenarnya, cuman daftar panggilan aja yang diblokir, tetapi SMS-nya tidak diblokir. Nah, seperti itu. Semoga memberikan informasi ke kalian.